Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Wawan Setiawan, tentunya di channel YouTube Vlog Waone. Teman-teman, ini sudah menjadi agenda tahunan, yaitu di kampung kami, yaitu kampung Dusun Saimbang. Di sini ada semacam paguyuban pasar. Kebetulan ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diadakan 2 hari. Di sini pasar banyak dari pendatang-pendatang, ada dari Mojokerto, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan semuanya kumpul dari sini. Termasuk sebelah ini ada ibu jualan apa ini? Bu, jualan apa, Bu? Es kulkul. Es kulkul. Ini dalamnya apa? Buah berarti? Buah. Oh, ini ibunya ini jualan es kulkul. Dalamnya ada buahnya. Teman-teman jangan ketinggalan karena ini adalah malam terakhir. Ya, bisa sudah nggak ada. Makanya itu silahkan merapat di Dusun Saimbang. Kemudian tidak ketinggalan, di sebelah sana ada, Bu, ya? Luwung ada, ya? Iya. Mampir di es kulkulnya ibu. Ibu siapa, Bu? Sri Hartati. Sri Hartati dari mana? Dari Saimbang. Lo Saimbang? Kenal aku berarti? Ibu dari Saimbang, cuman aku gak kenal. Ya, tapi ibunya kenal dengan saya. Ayo, jalan yuk, jalan terus, lanjut. Kemudian ini ada bapaknya jual celengan. Ini kalau yang buatan salah, ini dari Jawa Tengah ini. Iya, Pak? Dari Jawa Tengah, Jepara? Teman-teman, kebetulan ini nanti malam terakhir, teman-teman. Barangkali anak-anaknya, cewek-ceweknya, putra-putrinya yang suka seperti ini, ada celengan, kemudian ada lihat ada mainan anak-anak ini, langsung bisa merapat karena ini malam terakhir dan bapaknya ini jauh-jauh dari Jepara. Ayo, silahkan diborong, belilah nanti buat masak-masakan biasanya, Pak, ya. Dan juga tidak ketinggalan ada celengan untuk nyeleng duit kelitik. Nah, mantap, Pak, ngomong lancar, anu, Pak, laris manis. Teman-teman, ini malam terakhir, jangan ketinggalan, ya. Kita jalan terus. Enggak asing karena bapak ini. Ini bapak ini jualan gerabah, Pak, namanya, Pak, ya. Semacam peralatan apa? Dapur rumah tangga. Ya, seperti ini bapak udah mulai prepare, siap-siap. Ini mungkin malam terakhir, Pak, ya. Ya, teman-teman, ini ibu-ibu semuanya, mbah-mbah merapat. Belilah untuk peralatan dapur rumah. Ada di Pak siapa, Pak? Saya lupa, Pak. Pak Saipul. Ini bapak ini yang punya Saimbang ini karena setiap pasar minggu, Pak, ya. Pasti ada itu di depan Masjid Aliza. Jalan, yuk. Tidak ketinggalan di sini, ada itulah yang senengani camil-camilan untuk mundur. Nah, ini ada usus goreng, kemudian ada kentang goreng. Sudah persiapan, Mas, ya, ini. Malam terakhir, ya, Mas, ya, ini, ya. Loh, malam terakhir, teman-teman. Jangan lupa langsung diborong ini di Masnya, ini di Baby Grab. Kentang crispy, Masnya sudah mulai prepare persiapan nih. Karena ini teman-teman jangan lupa, ini malam terakhir dari pasar maulud yang diadakan di Dusun Saimbang. Jangan ketinggalan, besok sudah nggak ada. Lihat ini, sudah prepare. Nah, ini lihat. Oke, lanjut teman-teman, ya. Dan di sini rata-rata lengkap, teman-teman. Rata-rata lengkap, mulai dari makanan, camilan, semuanya ada. Dan ini di sebelah kita ada baju anak-anak. Cantik-cantik kayak ini. Lihat. Cuman ada di pasar maulud. Yang lain juga ada sih. Jalan, lanjut. Ayo, ini. Oke, teman-teman. Nah, ini juga tidak ketinggalan. Sosis. Ada di pasar maulud. Malam ini malam terakhir, teman-teman. Jangan sampai ketinggalan. Ini mampir di mbaknya. Ini sudah mulai prepare persiapan. Bu. Oke, monggo. Pak, monggo, Pak. Pak. Oke. Kita jalan lagi. Ini ada donat, teman-teman. Di sini juga ada. Mohon izin, Bu, ya. Ya. Ini cuma ada di Pasar Maulud, agak mundur. Ah. Ini berapaan, Bu? Ini 5.000. Kalau yang ini? Oh, ada bonusnya. Kalau 3 lebih murah. Iya. Nah, ini namanya apa ini? Lovey Donut. Ini nanti teman-teman agak mudah, teman. Nanti bisa merapat di Pasar Maulud. Ini malam terakhir, teman-teman. Jangan ketinggalan, jangan kelewatan. Oke. Mohon izin, Pak. Ayo langsung nanti mampir di sini, jangan lupa. Lagi wong sing duwe Saimbang iki.
jual buah ini Pak RT ya, lengkap di sini buah-buahnya juga ada di Pasar Maulud. Tinggalan ya, jalan yuk. Nyala tuh saja dah ya. Jadi di sini ini termasuk paguyupan para penjual yang bergabung dari berbagai ya. Halo, assalamualaikum. Kan agak mundur. Ah, ini bisa dibeli teman-teman, ada cenil, makanan khas dari Saimbang. Ya. Kemudian kerawu tuh, Mbak. Kerawu, kemudian ada cenil. Apa pojok ini? Apa Mbak jenengi coklat ini? Hah? Gempol. Ya, makanan apa gempol? Orang Saimbang kenal ya. Mampir ya nanti di sini di Bujubaida, tidak ketinggalan nih dengan Pak Ustadz. Ya Allah Pak Ustadz. Ini kita ketemu lagi di sini, biasanya ini Bapak ini di Pak Ustadz ini di Karang Nongko. Sama aja. Teman-teman. Ya, nah, sama. Ini malam terakhir. Ya. Jangan lupa nanti mampir di sini Bapak siapa, Pak? Irsyad. Bapak Irsyad. Paling gampang depannya Masjid Aliza, sebelah selatannya sebelahnya Ibu Jubaida. Alhamdulillah. Di sini ada pisang lengkap. Begini apa Pak ini, Pak? Papaya. Pisang napa ya? Gadung. Oh, poh gadung. Poh gadung atau pelem gadung. Mampir ya. Eh cepat. Besok sudah enggak ada besok. Nah, monggo, Pak. Dan juga tak ketinggalan ada cireng isi. Cireng isi. Ada di sini semuanya. Nggih. Ini bapaknya biasanya jualan di apa? TPK biasanya datang ini biasanya. Nggih, mantap, Pak. Ayo lanjut. Tak ketinggalan gila. Ini saat ini mau simbang asli ini. Ini sudah mulai bakar-bakar kalau ceragani. Ini ibu sudah mulai persiapan. Ini sudah mulai. Biasanya nanti teman-teman agak mundur. Ini kan malam terakhir. Jalan-jalan capek, mateng luwe. Main gak ini kan ini santai. Ya oke. Okay. Tak senari almarhum ya. Punya Pak Senari almarhum. Ayo, jalan lagi. Ada lagi ini mainan untuk anak-anak. Ah, kemudian ada sostel, sosis telur berarti ya. Oke, jalan lagi. Ini namanya takoyaki. Teman-teman ada minuman buah seger banget ini. Ini cuma ada nanti, ini malam terakhir teman-teman Pasar Maulud. Bu, siapa bu namanya bu? Mbak Sri. Asli miliki ya bu? Ketapangnya berarti. Ketapang, aloha. Oh, aloha. Oh, ibunya jauh-jauh datang ke sini untuk mengisi rezeki. Ayolah teman-teman, ini malam terakhir, besok sudah enggak ada. Di sini ada banyak es kopior, es garpis buah. Lengkap mampir di sini ya. Mudah-mudahan nanti laris manis, Bu. Amin. Malam terakhir ini. Oke. Okay. Ah, ini ada tapi bayi kecil-kecil lucu-lucu, Pak. Izin, Pak, nggih. Teman-teman di sini nanti mampir yang punya anak-anak kecil, lah lucu. Cuman ada di Pasar Asar Mulut Saibang. Kebetulan nanti malam adalah malam terakhir. Jangan lewatkan, mampir di sini. Sayang anak, sayang putu, sayang cucu. Oke. Mudah-mudahan laris manis, Ibu. Ayo jalan-jalan. Monggo, ini ada pengendara masih belum tutup ternyata. Langsung merapat langsung ke sini, Kak. Kita akan menyusuri dari ujung barat sampai ujung ke timur. Dan Mbak Priatin goreng tahu. Mampirlah di sini tahu petis punya Mbak Priatin. Ini fresh baru goreng ya. Oke, malam terakhir Mbak ya. Mampirlah di Mbak Priatin di sini. Kemudian di sebelah itu ada apa itu namanya? Teman-teman. Super Potato. Ini punya saudaranya Mbak Priatin ya. Makan kekinian. Ini tahunya, tahu petis. Jangan lupa mampir ke sini ya. Malam terakhir ini, besok nggak ada. Makanya gunakan kesempatan di Pasar Mulut Saimbang. Kita jalan lagi teman-teman. Itu ada es. Tak ketinggalan ini ya. Mampir di sana ya. Di Pasar Mulut Saimbang. Malam ini malam terakhir. Mampirlah. Besok udah nggak ada besok teman-teman. Ayo, jalan lagi kita. Amin Bu. Teman-teman di sini juga ada tas cantik ini. Cuman ada di Pasar Mulut Saimbang. Besok sudah nggak ada ini malam terakhir Bu. Mohon izin Bu.
bantu promosikan nggih. Nggih. Ini semua 35, Bu. Yang di Pampang ini. Teman-teman. Lucu ini buat sekolah. Tapi ini cewek kayaknya ini. Nah. Yang cowok kayaknya juga ada. Murah meriah 35. Tas-tas untuk olahraga juga ada ini, tas sepatu. Mudah-mudahan semuanya pedagang di sini laris manis karena ini malam terakhir dari Pasar Mulutan Dusun Saimbang. Oke, lanjut. Ya lanjut ya. Iki Bapak e. Iki biasanya Saimbang Bapak e. Jangan lupa mampir di sini teman-teman. Ini kenapa Bapak ini, Pak? Klaker. Oh, klaker. Leker kok klaker lah anu Pak nggih. Leker teman-teman. Mampir di sini cuman ada di Pasar Maulutan, kebetulan ini malam terakhir, besok sudah enggak ada ini. Tapi bapaknya biasanya jualan di TPQ di sekolahan. Mampir ya. Oke, monggo Pak, monggo. Jalan-jalan lagi teman-teman. Di sini ada pernik-pernik ini perhiasan cantik. Ada di Pasar Maulut agak mundur ya. Kebetulan harinya cukup mendung teman-teman. Biasanya itu sering hujan, tapi untuk malam hari ini cerah, mudah-mudahan sampai nanti malam juga cerah, dan ini malam terakhir. Ayo, yang suka pernik-pernik, kalung, cincin, semua ada. Sayang anak, sayang cucu, dan sayang istri. Ayo jalan lagi, ini ada jeruk peres. Dan ini makanan Jepang, ini dimsum. Mampir di sini, yang suka pedes-pedes. Siap di sini ada semuanya. Oke. Ayo, ayo lanjut. Dan juga di sini ada mainan anak-anak yang suka apa namanya helikopter, ada di sini. Malam ini malam terakhir teman-teman. Nanti biasanya para pengunjung pembeli itu biasanya habis maghrib, ramai sekali teman-teman. Ayo kita jalan yuk. Ini makanan Korea, makanan Timur Tengah, Timur Tengah sih, Asia Timur, yang suka-suka pedes. Makanan-makan Korean food di sini ada semuanya di Pasar Maulutan Simbang. Terakhir, seseneng es. Es krim. Kul-kul. Eh, jalan-jalan. Belum-belum. Tunggu. Ini lihat abangnya. Mohon izin, Bang. Ini. Ayo namanya telur gulung. Teman-teman ayo langsung mampir di sini nanti malam terakhir dari Pasar Maulud. Besok sudah enggak ada. Mumpung jalan-jalan mampir di sini nikmati ini camilan-camilan telur gulung. Asli sini ya, Mas? Asli Surabaya. Oh, Surabaya. Kabupaten tetangga, mampir di sini borong semuanya karena ini adalah malam terakhir Pasar Maulud Saimbang. Ayo, Mas, monggo. Nggih. Jalan-jalan terus. Lampunya masih nyala, hijau. Masih. Ada madu juga. Oh, sama sarangi sampean. Cuman ada di Pasar Maulud. Teman-teman, ini malam terakhir dari Pasar Maulud. Yang ingin tambah stamina, tambah kebugaran, di sini ada madu. Madu. Oh, madunda ini. Teman-teman, madunda. Oh, gitu, nggih. Kalau segini berapa, Pak? 25.000. Jadi persarangnya yang asli nggih? Ya? Oh, asli ini teman-teman. Asli. Bisa mampir? Oh, gitu ya. Siap-siap. Mudah-mudahan laris manis, Mbak. Ini malam terakhir. Teman-teman ya, jangan lupa yang suka madu ada di sini. Kayaknya cuma satu madu di sini. Saya kemarin jalan cuma satu kayaknya madunya. Ayo. Barangkali yang suka madu krawon. Di sini juga gak ketinggalan, Bu. Monggo, Bu. Nasi jagung nggak ketinggalan, dimsum, oke, dimsumnya, makanan Korea Mbak ini, bukan makanan apa, asli mana ini? Oh Jepang, oke, oke, agak semangi, asli agak semangi, tapi makannya makan Jepang. Jalan yuk. Kemudian ada ini mewarnai, yang sayang anak, sayang cucu. Jalan lagi, wah, kira-kira koncanya
Siap. Jadi sampean, Mas. Nggih, gorengan es. Oh, kanca-kanca mampir semua di sini, ada ini Mas Gambar, Mas Ron, Mas Roni buka di sini. Ini malam terakhir, besok udah enggak ada. Jalan-jalan capek langsung ngombe es, cocok nih. Ya. Nggih, siap. Sekarang bayar gratis. Oh, ngono ta. Iya lah. Iya. Iya, siap. Ayo Mas Ron. Teman-teman, ini ada lagi tempe mendoan. Bener enggak gimana Joko? Mendoan. Oh iya. Ini biasanya asli Jawa Tengah. Nih, Jawa Tengah ya. Dari mana? Banyumas. Ini teman-teman prosesnya. Tadi tempenya memang tipis itu ya. Iya. Hmm. Oh gini. Beli mentahan boleh, Mbak? Beli mentahan boleh. Teman-teman di pasar ada ini di sini. Ini yang proses lagi goreng. Malam ini malam terakhir. Jadi kalau bisa borong semuanya. Tapi biasanya ini jual di depan masjid. Oke, Mbak, benar ya? Oke. Jalan lagi. Apa ini? Roti. Oh, roti, Mbak. Apa ini, Mbak, namanya, Mbak? Salad. Shuffle time. Iya, shuffle time ini roti lagi viral itu ya. Oh, gitu, Ge. Oh, ini gambarnya. Coba teman-teman. Nah, ini ibunya lagi proses nih buat ini. Lagi proses. Tapi gimana, Bu? Kemarin ramai ya, Bu? Ya. Ini nanti malam terakhir ya, Bu. Ya, teman-teman, gunakan. Aku belum malam pertama. Ya. Oh, enggak tahu. Lah, sama Mas Ian, saya Igel. Saya. Oh, gitu dah. Oke, lancar-lancar, Bu. Laris manis. Jalan lagi kita. Di sini ada pentol bakar. Kayaknya cuma satu toknya yang saya tahu pentol bakar di sini. Oke. Okay. Bapaknya sudah prepare teman-teman. Nggih. Laris manis, Pak. Dari sini toh, Pak? Dari mana, Pak? Surabaya, Pak, Sidoarjo. Sidoarjo, nggih. Oh. Benar-benar laris manis, Pak, nggih. Malam terakhir ini, teman-teman. Ini mbaknya ini jualan apa ya? Iki ya kenal lagi. Iki jenenge krawu jenenge. Nggih, krawu nggih. Krawu nasi jagung, kemudian ini apa jenenge nek? Sunduk-sunduk iki. Sunduk urut. Oh, nggih. Asli mriki toh, Mbak? Oh, Aloha. Oh, ini teman-teman. Mbaknya datang dari Aloha, termasuk cukup jauh dari sini. Ayo kita mampir dan borong semuanya. Maksud ini. Laris manis, Mbak. Oke. Ibu. Jalan terus. Ini teman-teman kondisinya. Ini orang-orang sudah mulai prepare, persiapan, karena nanti habis maghrib biasanya diserbu sampai jam 11 malam. Dan juga ada snack lady, teman-teman. Di sini juga ada di Pasar Maulud. Sebelah ini lah. Kentang. Kentang apa jadi? Pirim aja. Oh, spiral. Kentang spiral, teman-teman. Di sini ada camilan. Oh, anak wedang jahe, cocok. Oke, lanjut yuk. Wih, anak pentol gawadil. Tol jumbo, tol urat. Ada di Pasar Mulut, ya. Terakhir ini, malam terakhir. Eh, Kang. Oke, siap. Terus, ayo kita akan menyusuri sampai ke ujung timur. Ini orang-orang sudah prepare. Ada persiapan karena nanti habis maghrib teman-teman ramai sekali di sini ya sampai jam 11 dan sini kumpul jadi satu Mbak nih. Dan ini kita mampir ke sini ada show. Nah ini malam terakhir ya Allah nih. Malam terakhir Pasar Mulutan, jangan lupa mampir di sini, ada jamu, kemudian wonten kerabu ini ya, Mbak? Ada kerabu? Ada. Assalamualaikum, Mbak Ria. Beli apa? Beli ecer-ecer. Oh, ecer-ecer. Ecer-ecer itu apa sih? Ya, tuh, yang jual bilangnya ecer-ecer. Oh, mantap. Ya, kemarin gimana untuk penjualannya? Alhamdulillah, laris. Laris. Malam ini malam terakhir. Mudah-mudahan habis bersih tanpa sisa. Oke. Ayo, Sob. Wah, laris serius sih. Kocok kita itu. Ayo Mbak Ria, dulu Mbak Vivi, kita jalan terus menyusuri sampai ujung timur.
Di sini ada bunga untuk ceweknya, untuk istrinya, buat ya kasih bunga biar hatinya juga berbunga-bunga. Eh. Oh nggih. Lah niku, belakang itu lagi proses itu. Lagi proses sih Mbak Evi karo Mbak siapa jenenge? Siapa jenenge? Siapa di pensi saya, Mas? Oke. Okay. Ini. Dan di sini juga ada ini golean ya. Untuk temani tidur, bantal-bantal di sini nanti mampirlah borong, cuman ada di Pasar Maulud. Terakhir mudah-mudahan nanti laris manis karena kondisinya juga cerah. Di sini ada jerapah, ada kuda. Oke, berapaan ini Mbak ini? 20. Di sini ada kuda 20-an. Yang gede. 25. Paling tinggi berapa harganya? Yaitu. Oh, 60 bantal bayi. Teman-teman mampir ya. Dan borong semuanya. Ini malam terakhir dari Pasar Maulud. Ayo Mbak, kita jalan lagi. Ada makanan. Oh, ini kerak. Jawa Barat ya, Mbak? Jawa Barat. Tapi saya sekarang Jawa Timur. Jawa Timur, ini. Oh, asli. Khas makanan ya. Jawa Barat namanya kerak. Kerak telur. Mana tuh, Mbak? Di daerah Mibang, Maulud Nabi. Oke, siap. Acaranya. Ini paling gak ketinggalan di Pasar Maulud, teman-teman. Biasanya okay. Ada. Tapi kelompok melaku kok cuman Bapak nggih yang jualan kerak? Oh, banyak yang di sebelah sana. Sebelah sana. Oh, di Luwung. Luwung. Oh, nggih, siap. Laris manis, Pak. Oke, amin. Tas-tasnya jangan lupa, teman-teman. Ini cantik-cantik. Ganteng-ganteng. Nggih, siap. Jendela ya, Pak. Unik. Berapa nih, Pak? 35? Iya, yang atas. Atas, ya. Teman-teman, ini malam terakhir. Dan kondisinya cerah sekali. Mampir di bapaknya ini penjual tas. Nah, itu ada tas satu cantik, tas cewek ibu-ibu. Berapa itu yang itu, Pak? Yang ada talinya itu, Pak? Bawah 35. Yang bawah 35. Oh, yang atas 40, yang bawah 35. Cantik-cantik lah. Mampir dan borong. Karena besok udah nggak ada, teman-teman. Nggak ketemu sama Pak Le. Mumpung ada ini, malam terakhir Maulud Desa Imbang, beli. Karena harganya murah meriah dan merakyat. Jalan, ayo Mas. Oke, teman-teman. Ya. Dan ini cari baksonya orang Simbang ini, ikon bakso ini orang Simbang asli. Siapa yang enggak kenal Cak Hari? Lihatin lah, ada dua rombong siap Cak Hari untuk malam terakhir Pasar Maulutan, teman-teman. Oke, jalan. Napa niki? Perni-perni. Oh, ini pulpen pensil karakter, oh. Mas. Buahnya pilihannya. Pulpennya lucu-lucu, cantik-cantik. Cantik-cantik, guys, saya jual. Iya, gitu dah. Malam terakhir dari Pasar Maulud. Mampir di ibunya di sini. Kaos kaki. Pas lagi kantor, kaos kaki sekolah, semuanya ada di sini. Ya, teman-teman bisa diborong. Ini malam terakhir. Berapaan, Mbak, rata-rata, Mas? Oh, bervariasi, ya? Kalau yang ini kayaknya bagus-bagus berapa ini? Yang agak tebel. 15.2, teman-teman. Untuk kantor, untuk sekolah, cocok ini. Kemudian ada yang kecil-kecil untuk bayi-bayi juga bisa. Laris manis, Bu. Ye, malam terakhir. Ye. Ada lumpia BF, Mas Al. Ah, ini bisa. Asli sini, Mas. Asli sini. Surabaya. Oh, Surabaya. Banyak datang dari Surabaya, kabupaten tetangga, untuk memeriahkan Pasar Maulud Desa Imbang. Ini malam terakhir, teman-teman. Langsung diborong. Mas Al namanya ya? Oh, ini apa namanya? Lumpia Beef. Ini ya, ini ya. Nah, ini teman-teman. Harganya juga relatif murah. Merakyat juga. Langsung borong karena ini malam terakhir dari Pasar Maulud. Ini teman-teman sudah, mungkin sudah mau mendekati maghrib ya. Ya, kita kembali lagi ke sana. Ayo. Di sini juga ada kacamata cantik-cantik punya ibu. Malam terakhir Pasar Maulutan, mampir. Ada kacamin ya, Bu? Ada kacamin. Aja minus, kaca minus, kaca plus ada di sini. Kaca untuk mejeng. Ya. Untuk ya.
Ini pasar Maulud teman-teman di Saimbang. Malam terakhir, jangan lewatkan, mampir dan borong mumpung ada ibu dan bapak di sini. Besok jadi kan enggak ketemu, mungkin pindah tempat. Mumpung ada di pasar Maulud Saimbang, mampir dan coba beli. Dan harganya murah meriah, Bu ya. Berapa, Bu? Kisarannya, Bu, biasanya? 30 ada. 30. Paling murah berapa? 20 ada. 20. Paling tinggi? 30. Oh, harganya cuma 20 sampai 30 aja. Teman-teman, banyak pilihannya. Mampir dan borong. Mangga, Bu, laris manis. Oke. Oke. Coba ke sana, Mas. Kita penutup, video penutup. Terus, ke sana. Ini kondisinya teman-teman. Oke. Langsung putar balik. Sana, putar balik ya. Ini kondisinya orang-orang sudah prepare persiapan karena nanti habis maghrib teman-teman banyak orang berkunjung, banyak orang beli. Akan maju caleg. Maju. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit ringkasan cuplikan video kali ini. Kita menyusuri dari ujung barat sampai ujung timur, khususnya Pasar Maulud Saimbang. Ya, di sini banyak berbagai orang jualan. Untuk itu jangan lupakan, nanti malam adalah malam terakhir dan besok sudah tidak ada. Ayo borong semua yang ada di sini karena di sini harganya relatif murah meriah. Di sini juga ada ibu jualan nasi jagung, cendil dan berbagai macam makanan tradisional. Nah, jangan lupa setelah menonton video saya untuk berikan dukungan ke channel saya, yaitu channel Vlog Wauni, dengan cara 1 subscribe, 2 like, 3 komen, dan share di media sosial kalian agar saya lebih semangat untuk mengupload video-video terbaru dan tentunya memberikan manfaat kepada Anda semuanya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.